Asal kau ni, aku kena turun obviously. Apa hal pula? Kau tanya aku apa hal? Kau tahu tak? Sebab engkau lah papa suruh aku datang ke office ni. Dia kata prestasi kau ni merosot. Ni aku kena datang ni untuk basuh kau ni. Kau apa hal? Bro. Kau nak tahu tak? Kenapa tak buka aku kat board tu? Ha? Selama 3 bulan berturut-turut, aku dapat jadi best employee of the month tau. Jangan main. Don't worry bro, aku tahu kau memang cepat pick up. Ke mana? Bab-bab pick up ni, walaupun kaki aku pendek, dia lagi laju daripada kaki aku yang panjang tau. Dia pergi gym terus tak? Alamak. Aku busy lah. Aku ada plan. Pernah-pernah pun kau. Busy sawit lah. Adalah. Lagi pun mama takkan lebih sang berbuah dua kali. Ya ke? Okey, tak apa. Nanti mama spot check. Papa ni pun. Cubalah rehat dulu kat rumah sehari dua lagi. Mana boleh Tuan Angah tu masuk kerja baru-baru ni. Kenalah banyak belajar daripada papa. Banyak perkara yang papa akan tunjukkan. Tahu? Papa ni degil lah. Ni, Angah. Nanti make sure papa tak overwork tau. Apa? I busy lah. Banyak kerja lah. Apa you ni? Kenapa you tak nak jumpa dengan I? Mana ada I tak nak jumpa dengan you? You tengok kan, I busy lah, banyak kerja. Banyak benda nak kena masak ni. Yelah, masalahnya sekarang ni, I call you tak angkat. I message you tak jawab. Lepas tu tak nak jumpa dengan I, kenapa? Okey. Jom kita cerita kat luar.